Jadi kalau buka ininya aja. Gak usah, tadi udah kan harganya 3,8. Atau dibawa dulu, gak bawa? Gara- nganging-nganging jalan-jalan kan. Sakinya banyak banget ya? Iya, 4 tuh. Itu kalau beli berapa sakinya? Kalau untuk satunya sekitar 400-an. Ada garasinya ini? Coba-coba aja lah istilahnya, walaupun hari ini kita kan udah juara tadi pagi. Iya, buat simpenan besok, maksudnya besok satu. Ini kan barang laku, nggak mungkin 3 hari, 4 hari nggak jualan. Ini udah malam juga nelponnya kan, dikeluarnya besok aja. Ini video berbicara lagi. Berkat udah apa? Gede banget pasti kan. Dia ada ganjilannya. Kayak obus. Iya, ganjilannya udah biar dia ngepres. Gak buru-buru yang sage dibersihin pakai kanewon dut. Coba yang sage. Iya, baca sini. Iya. Ini videonya ngamuk-ngamuk. Ada apa-apa? Kita kisi yang disalahin.
Lakban. Datang kita berkenal. Pakai manual. Ini untuk pengaturan speednya juga ada di sini 1, 2, 3 nih. Jadi bisa diatur sendiri. Di layar ada kok 1, 2, 3. Iya kecepatannya. Ada di layar. Ada 1, 2, 3. Baterainya yang mana? Baterai yang ini. Oh ini merah kurang gitu. Iya enggak dari sini. Dari sini habisnya nanti. Ini redup gitu. Jadi kalau sisa 1 atau 2 yang putih ini dicas aja Bu, jangan sampai habis banget. Yang nyalanya mana sih, putih atau merah? Ini kan nyala semua berarti full. Oh, full. Ini merah? Ini enggak, oh, memang enggak akan berubah itu tetap merah. Iya. Sama kayak motor ibaratnya indikatornya E ini nih. Nah, jadi kalau hilang 1 ini berarti 2 jam, hilang 2 berarti 4 jam. Kalau hilang 3 6 jam. Tuh. Ini kok lampu sennya? Lampu sen kanan kiri, ini klakson. Nah, bedanya sama motor biasa tuh namanya di sini ada sensor rem, Bu. Jadi kalau rem ditahan, ditekan gitu ya, nggak akan bisa digas. Mau rem depan, mau rem belakang sama, nggak akan bisa digas. Jadi rem harus dilepas full, baru digas. Kalau rem ditarik, itu mati arusnya. Lantas kalau itu, mau rem dadakan? Kalau mau rem dadakan, rem aja. Nanti waktu mau gas, dilepas lagi. Ya, mati total apa? Mati total ya, tapi ini kontak nggak mati. Sama kayak kopling, kalau kopling ditarik kan nggak akan bisa digas. Kopling harus dilepas dulu baru bisa digas. Ini rem. Jadi rem kalau ditahan dilepas full baru bisa digas. Terus ngecasnya lewat mana? Iya, pengecasannya Bu. Ini dicolok aja Bu ke listrik ke rumahan biasanya Bu. Nah, ini lepas. Udah nyampe. Nah, ini colok aja ke sini, Bu. Ini ada lubangnya. Oh, iya. Colok aja. Nah. Ini indikatornya berubah warna merah. Kalau merah berarti masuk. Kalau hijau berarti enggak masuk. Kalau itu enggak masuk. Kalau perlu berarti di sini. Dimatiin aja biar cepat masuknya. Kalau dihidupin kan dayanya keluar terus, nanti lama. Pasang, takutnya numpur-numpur kaki nanti. Tapi kalau mau dipasang nanti bawa ke sini aja nggak apa-apa, kita bantu pasang. Cuma diputar doang kan? Iya, diputar doang. Taruh yang bawah ya. Ayo, Bu.
Vespa sekitar 11 jutaan, case-nya bisa 10-5. 11 juta kredit? Ya, kalau case-nya 10.500. Apa ibu yang nyoba, Bu? Ayo, Bu. Kan coba dulu ini. Gimana? Remnya pas enggak? Muter dulu aja. Yang penting jangan direm. Kalau mau gas. Muter dulu aja ke sana, Mas. Nanti kalau ada yang kurang kan masih ada mekaniknya.